teringat petang pinggir lematang, ku duduk santai di pinggir sungai. Alang keindahnya pemandangan, lematang luas panjang terbentang. Dari bumi ayu ke tanah abang, berperahu ke muara sungai. Rindu dianggok kampung halaman, tempat lahirku penuh kenangan. Balik naik mantang emak ke seberang, berkebun sayur di pinggir pantai. Sementara memilih pasangan, jadi pasangan itu ibarat seperti membeli HP. Yang pertama dulu kita lihat dulu casingnya. Nah itu, ada di referensi ini caknya pas milih casing. Cak tinggi, langsing tinggi, cantik gitu ya. Tergantung ada HP Nexian, ada HP Nokia, ada Samsung. Kalau yang nak kecil Nokia berarti. Dan kate kamera pakai Blackblur. Tergantung casingnya dulu. Kalau casingnya bagus, insya Allah tidak akan salah pilih lagi. Caknya ada di referensi ini pas milih casingnya. Setelah ada casingnya bagus, apalagi yang nak dipilih? Yang kedua adalah menunya. Kalau menunya tadi bahasa kita, menunya di dalam handphone tuh baca dak WA, baca dak Facebook, baca dak chattingan, baca dak moto, artinya ilmunya. Melihat adinda prinsip pas memilih beliau, karena ilmunya sama-sama sudah mengecap pendidikan, insya Allah bisa membedakan. Kalau Mang Duo minta kopi, tidak mungkin dijok teh, karena cepat loadingnya. Jadi kalau memilih pasangan itu cari yang mudah loadingnya, menunya tadi. Kalau casingnya bagus, menunya bagus, tempat loadingnya. Yang ketiga adalah pulsanya. Jangan nemeni ke call me. Nah pulsa ini adalah tanggung jawab adinda prensi mencarikannya. Kalau sampai pasangan kita, istri kita jarang diberi pulsa, maka dia akan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bahaya deh. Minta pulsa dengan tetangga, SMS tetangga, call me, minta pulsa. Kalau sampai ada tetangga yang perhatian memberi pulsa kepada pasangan kita, hati-hati kalau diorok ini. Jadi tugas adinda prensi adalah mencari pulsa handphone itu agar tidak call me, agar tidak collect. Nak teman mencari uji pak Aji tadi. Kalau adinda banyak duitnya, serahkan kepada istri, insya Allah istri tidak akan minta pulsa kepada yang lain. Yang keempat, handphone ini kalau jarang dicas, galak lobek bu, galak mati. Nah tugas prensi teman-teman dicas. Teman-teman dicas. Kalau jarang dicas, takutnya dicas yang lain. Kalau handphone teman dicas yang lain, rusak casan. Tidak macam makai itu lagi. Jadi karena sudah halal, sudah sah, teman-teman dicas. Kalau jarang dicas, agak ini dicas yang lain. Dan juga adinda prensi numpang ngecas ke handphone yang lain, bahaya. Aku nak gambarkannya itu bayangan seperti itu. Jadi kalau casingnya bagus, menunya bagus, cepat loadingnya, yang ketiga pulsanya ada, yang keempat teman dicas, insya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan segera terwujud. Barangkali ini filosofi handphone yang saya gambarkan. Oi belaga dan rengkenian, bujang dan gadis dusun penukal, ramah-tamah santun uangnya, lemah lembut tutur bahasanya. Oh aku jadi kepengen.